Seterusnya, permudahkan ungkapan dengan menisbahkan penyebut. Disuruh permudahkan, kita ada cert, soalan cert dekat sini. Yang mana soalan cert kita ada penyebut, bentuk pecahan. Jadi kalau dia suruh permudahkan dengan menisbahkan penyebut, kita panggil ini case yang ada conjugate case. Okey, conjugate case ni adalah apabila, okey tengok apa saya buat, case conjugate ni, 3 punca kuasa 7, 2 punca kuasa 3 tolak punca kuasa 7. Saya salin balik yang ini. Nampak tak ni tolak? Saya darabkan, bila tolak sini jadikan tambah. Salin je, jadikan dia tambah. Kita nak nisbahkan dia. Okey, ni pun salin. Sebab kenapa kita buat atas bawah? Kalau A per A nilainya 1, 7 per 7 nilainya 1, 2 punca kuasa 3 tambah punca kuasa 7, atau 2 set 3 tambah set 7 nilainya pun 1. So dia tak mengubah soalan kita sebenarnya. Okay, cikgu kenapa sini tolak, sini jadi tambah dengan tambah? Okay, kerana kita nak dapatkan yang bawah ni supaya dia tambah tolak. Bila tambah tolak ni kita boleh permudahkan nanti, senang. Okay, lepas tu kalau sini tambah cikgu, sini awak letak tolak. Asalkan bawah dia penyebut dia mesti satu tambah satu tolak. Okey, kalau awak ingat balik masa tingkatan 3 dulu kita ada belajar, kalau kita darabkan macam ni, 1 tambah 1 tolak, penghasilan kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita nak dapatkan yang ini untuk permudahkan nanti. Okey, right, kita teruskan. Kalau pendaraban atas dengan atas, bawah dengan bawah, so 3 punca kuasa 7 darab atau kurunganlah, senang. Okey, 2 punca kuasa 3 tambah punca kuasa 7 perkan dengan 2 punca kuasa 3 tolak dengan, okey, 2 punca kuasa 3 darab 2 punca kuasa 3, kita akan dapat ni buat A kuasa 2 tolak B kuasa 2, tolak dengan B kuasa 2. Okey, faham eh? Sebab punca kuasa 7 darab punca kuasa 7 dapat punca kuasa 7 kuasa 2. Okey, seterusnya kita selesaikan 3 set 7 darab 2 set 3. 3 set 3 darab 2 is 6. Macam mana ni? 3 darab, saya teruslah buat 6, 7 darab 3 ni, 7 darab 3 tambah dengan 3 punca kuasa 7 darab punca kuasa 7 is 7 lah. Awak tekan kalkulator pun awak akan dapat nilai tu. Per dengan, tekan kalkulator awak akan dapat 12. Punca kuasa 7 kuasa 2 awak akan dapat 7. Okey, boleh tekan kalkulator je. So ini tak boleh dah diselesaikan, kita akan dapat punca 21 tambah dengan 21 per dengan 5. Boleh lagi dipermudahkan? Tak boleh. So inilah jawapan kita yang terakhir. Selesai. Okey? So kita jumpa lagi di soalan-soalan yang akan datang. Terima kasih.